with video. Kita ada low speed, medium speed and high speed. High speed tu kamu kita akan kena achieve 100 km ke atas baru kita boleh duduk dekat lane kuning tu. Kalau tidak dia akan kereta tu akan turun ke bawah. Sebab dia gradient dia 45%. Kalau tidak G-force. Bukan dia akan turun. Dia akan turun. Dia turun kereta tu. G-force eh. Dia bagi G-force lah. Kamu bila kamu berada kat sini nanti kamu rasa macam kamu berada kat dalam roller coaster. Rasa penis-penis sikit, menyelak-lelak apa semua. Okey ya? Apa dia punya kesihatan okey ya? Okey. Kalau nanti kalau tak okey bagi tahu lah. Ini saya kita saya akan tunjukkan test. Ini test handling boleh. Kat sini semua kita buat test. Kita 80% kita akan guna test ni untuk buat development. Sampai 100,000 mileage baru kita release untuk production. Selagi tak achieve 100,000 mileage kita takkan production. Wow. Confident. Ya Allah. Kereta ni untuk utility ni kita tak perlu throttle dia lebih. Tiba-tiba nak throttle, brake dua dia. Dia akan pergi nampak. Dia pergi dia sekarang 120 dah. Dia pergi dia, kita tak payah nak ni, tak ada throttle. Woohoo. Ya Allah. Weh, kau bina tak boleh. Weh. Macam ni roller coaster. Air tadi stable bang. Tak keluar apa semua apa okey semua. Wah, dia dah dapat 1-4 dah. 1-4 atau 5. Biasa ya. Okey ya? Okey.